Hai Vinet Lovers, ketemu lagi bersama saya Fenty di YouTube channel kesayangan para pemanah Indonesia, Vinet Archery. Para pemanah tradisional, video kali ini kita akan membahas seputar panahan tradisional lagi loh. Jadi untuk kalian para pecinta panahan tradisional, jangan sampai kelewatan ya. Tapi bahas tentang apa ya? Nah, seperti biasa sebelum masuk ke materinya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, panahan tradisional di Indonesia kini mulai membooming lagi ya, Archer. Begitu banyaknya event-event, baik skala kecil maupun skala nasional yang membuat panahan tradisional ini makin merajalela, makin terkenal dan makin banyak peminatnya. Di video kali ini, kita akan membahas apa aja sih yang kalian butuhkan untuk kalian nih, khususnya para pemanah pemula yang berminat ke panahan tradisional, alat apa aja yang kalian perlukan, aksesoris apa yang kalian perlukan, dan budget berapa nih, itu yang paling penting yang kalian bisa keluarkan untuk bermain panahan tradisional ini. Barang-barang apa saja atau alat-alat apa saja yang kalian perlukan untuk para pemanah pemula yang mau memulai olahraga panahan tradisional, itu adalah satu, kalian harus mempunyai busur ya, itu yang pasti pemeran utamanya. Nah, busurnya itu kalian bisa banyak-banyak pilihannya, pilihan jenisnya. Kayak kalian udah nonton belum video yang ini? Nah, itu adalah video tentang busur tradisional horsebow. Nah, selain horsebow, kita ada juga yang namanya busur longbow dan juga busur takedown tradisional. Barang yang kedua ini nggak kalah pentingnya ya, karena ini adalah anak panah yang biasa digunakan untuk busur tradisional itu adalah anak panah bambu, atau kalian juga bisa menggunakan anak panah aluminium. Tapi yang anak panah aluminium itu kita rekomendasikan kalian ganti ya panesnya menggunakan panes bulu. Yang ketiga ini adalah aksesoris. Jadi aksesoris ini sebenarnya bisa dipakai, bisa juga tidak ya Archers. Jadi untuk tradisional sebenarnya kedua item yang tadi disebutkan udah cukup bisa main gitu. Tapi ini adalah penunjang keamanan kalian dan penunjang akurasi juga sih sebenarnya. Yang pertama, kalian itu aksesoris harus menggunakan pelindung tangan atau biasa disebut glove, atau bisa juga thumb ring gitu. Terus yang keduanya, aksesorisnya itu kalian harus menggunakan quiver. Jadi quiver tuh tas anak panah yang biasa kalau untuk tradisional tuh quivernya bisa di punggung atau quivernya bisa yang di samping juga. Tapi kebanyakan material dari quiver tradisional ini materialnya dari bahan kulit. Nah, dari ketiga barang tadi, berapa sih kira-kira budget yang diperlukan untuk membelinya? Nah, budgetnya itu tidak lebih dari 5 jutaan aja. Itu pun standarnya udah kualitasnya import semua ya Archers. Jadi untuk dari segi budget sebenarnya bisa di fleksibelkan gitu sesuai sama budget kalian. Tentu aja kalian bisa konsultasi juga ke kita lewat WhatsApp. Jadi bisa tanya-tanya dulu atau lihat-lihat di e-commerce kita, di website kita, itu kita lengkap semua. Dan jangan lupa ya, kita juga lagi ada promo nih, tradisional bow sudah free tasnya dengan harga 2.800 aja, dan mereknya itu udah merek tradisional Korea, yaitu merek Kaya yang udah terkenal reviewnya bagusnya seperti apa. Nah, Archers, ada lagi pertanyaan seputar panahan tradisional. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen ya di bawah ini, karena kita nggak sampai sini aja bahas seputar tradisional bow. Nggak sih nih. Nah, untuk kalian yang mau beli alat-alat seputar panahan tradisional, jangan lupa bisa cek di website kita atau cek juga di e-commerce kita dan WhatsApp online kita, serta kalian juga bisa kunjungi store offline kita langsung yang ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan jangan khawatir juga untuk kalian yang mau berkonsultasi seputar panahan, WhatsApp online kita aktif dan di seluruh cabang kita juga tersedia WhatsApp online-nya ya Archers. Jadi kalian bisa hubungi kita langsung. Jika materi ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video kali ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian juga tonton video kita yang lainnya di sini.